Inilah yang menjadi kunci kenapa Muhammadiyah itu maju dan menjadi pembaharuan. Amal soleh itu adalah amal yang kita niatkan karena Allah. Dimensi pertamanya adalah solihun niyah, niat yang solih, mukhlisina lahuddin. Kita beriman kepada Allah, beribadah itu murni karena Allah, bukan karena ada paksaan, bukan karena ingin dilihat manusia. Itulah mukhlisina lahuddin. Kholis itu artinya murni. Quran menjelaskan kholis itu hubungannya dengan susu, gitu kan. Susu itu kan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia dari binatang, yang antara kotoran dan darah di situ ada labanun kholison sa'igol lisyaribin. Ada susu yang murni yang bisa diminum dengan mudah oleh orang yang mengkonsumsinya. Ada lagi al-ikhlas. Itu juga bisa menjadi gambaran penjelasan dari makna ikhlas itu. Kalau ini kita jadikan sebagai salah satu metode penafsiran, itu maknanya apa? Kalau ikhlas itu artinya apa? Ora disebut ya ora apa-apa, sing penting wis tumindak. Karena ada orang yang kalau berbuat itu harus disebut. Salah sebutnya itu juga bisa membuat dia marah murakkab. Kadang-kadang marahnya itu bighairi hisab.